Ya, assalamualaikum bos-bosku. Ketemu lagi bersama Simbahnya di channel yang sangat inspiratif ini, yang pastinya di TikTok Production. Nah, ini selalu dukung bosku channel TikTok Production dengan cara like, share, dan subscribe bosku, karena subscribe itu gratis. Nah, ini Simbahnya ingin cerita sedikit ini. Nah, ini ceritanya, ini Simbahnya dapat pelanggan dari Sumenep, Jawa Timur. Dia pengen custom jok. Nah, ini penampakan joknya bosku. Nah, ini saya belum unboxing ini ya. Jadi ini bos yang di Sumenep itu kirim jok ke Simbahnya. Nah, nanti joknya ini kalau udah jadi, Simbahnya lanjut kirim ke Sumenep lagi. Nah, ini joknya ini Honda Beat FI bosku. Dia mintanya custom pakai latex biar tambah empuk, katanya buat jarak jauh biar tambah nyaman, dan yang pasti kulitnya MBTEC Carrera bosku, jadi biar empuknya lebih mantap pokoknya. Oke bosku, nah ini Simbahnya langsung unboxing aja penampakan joknya, nanti kita langsung kerjain aja dulu. Oke, siap, mantap. Banyak udah unboxing bosku. Jadi ini penampakan jok Honda Beat Deluxe. Jadi dia punya bosnya ini Beatnya Beat 2022. Nah, ini penampakannya bosku. Soalnya ini oke, mantap bosku. Langsung Simbahnya eksekusi aja nih. Biasa bosku, kayak dulu-dulu lah. Jadi ini pertama ini yang punya orinya ini kita papas. Baru atasnya kita tempelin latex. Mantap bosku, seperti biasa bosku, lateknya sudah dilem. Nah, nanti atasnya ini kita tempelin pakai kayak gini bosku. Ini busanya busa spuri, ini biar tambah balnya itu maksimal. Oke bosku, nah ini Simbahnya ngasih lemnya ini dulu nih. Pokoknya dilem full ini, jangan sampai ada yang nggak kenal lem pokoknya lah.
ini sebenarnya mau live ini dulu ya. Jadi pokoknya sambil nungguin. Oke, mata lu. Lemnya kan udah kering ini bosku. Nah, pokoknya sampai di sini aja. Nah, begini nih. Sampainya bosku. Pokoknya dipasin lah. Busanya udah dibentuk ini bosku. Nah ini bentuknya kayak gini. Jadi bagian sininya ini diperlebar ini. Terus sampingnya juga dibikin agak lebar dikit. Biar nanti dibikin lebih nyaman bosku. Nah ini sifatnya langsung halusin aja ini ya. Biar cepat jadinya.
ini penampakan busanya bosku. Ini kayak gini nih penampakannya nih, setelah dialusin sama simbahnya. Nah ini. Pokoknya dibikin halus halus mungkin ya. Jadi nanti kalau dipasang kulitnya juga hasilnya rapi. Yang pasti enggak benjol-benjol gitulah. Ini bagian sampingnya, pokoknya diperlebar sedikit dari simbahnya. Nah ini simbahnya langsung ngejahit aja ya bosku. Pokoknya nanti kita update kalau sudah jadi. Oke bosku, terima kasih. Nah ini alhamdulillah bosku, kulitnya udah simbahnya jahit. Nah terus ini, ini yang atasnya ini pakainya MBTEC Carrera ya bosku. Nah ini emblem MBTEC Carreranya. Nah yang sampingnya ini menggunakan MBTEC Raider bosku. Nah begini nih. Nah ini sebelum dipasang, nah dari simbahnya kita akalin pakainya silen bosku, jadi biar jahitannya ini nggak begitu rembes. Jadi misalkan rembes sedikit nggak parah banget gitu loh. Oke nanti kita bagian depan juga dilapisin plastik juga. Nah ini simbahnya proses penyilenan penyileran bosku. Nah ini silennya diratain, pokoknya dibikin rata serata mungkin bosku, biar enggak apa namanya tingkat kebocorannya itu enggak parah banget bosku. Pokoknya yang tebel biar bos yang di mana itu namanya, jadi kotor tangannya ini, kotor nggak masalah. Ini demi kepuasan pelanggan ini bosku. Pokoknya demi kepuasan pelanggan Cekcok Production-nya bosku. Tetap rembes sih kalau nggak tebel-tebel kayak gini bosku. Waduh baunya. Baunya mantap banget bosku. Oke bosku, nanti update lagi kalau udah dipasang, kalau enggak pemasangannya ya, dikit ya. Oke bosku. Alhamdulillah bosku, cok yang tadi simbahnya bikin udah jadi nih penampakannya bosku. Nah ini. Jadi ini dari simbahnya, biar kelihatan manis juga ininya dibikin agak cekung sedikit bosku. Nah itu.
Jadi dilihat dari belakang juga agak cekung. Nah begini nih. Nah ini bahannya udah paham ya, MBTech Carrera plus MBTech Raider sampingnya. Jadi biar ada kombinasinya. Ini super empuk bosku, jadi didudukin pasti nyaman buat jarak jauh lah. Nah ini siapa tahu bosku pengen modelnya kayak gini, motor beatnya apa motor apa aja ini bikin di custom menggunakan latex kayak gini, bisa langsung japri ke nomor simbahnya aja ya, pokoknya tersedia di tertera di bawah ini pokoknya lah. Pokoknya dijamin amanah 1000% bosku, pokoknya bisa kirim-kirim, dijamin amanah 1000% bosku. Oke, cukup sekian bosku video dari simbahnya. Pokoknya jangan lupa nih like, share dan subscribe bosku, biar simbahnya tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini simbahnya langsung packing, nanti kita kirim lagi ke tempatnya bos yang ada di Sumenep, Jawa Timur bosku. Oke, langsung packing aja ya bosku. Pokoknya alhamdulillah. Nah ini joknya udah simbahnya packing ini bosku, jadi langsung aja kirim ya ke tempatnya ini, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pokoknya resi menyusul ya bosku. Nah ini terima kasih ini buat bosku yang di Sumenep dengan Bapak Abdul Ais. Ya terima kasih udah servis jok di Jekjok Production. Semoga tambah jaya, sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih bosku.